Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Irmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun, amin. Oke sahabat semua, hari ini saya berada di kebun ya. Hari ini saya mau membuat makanan ya, makanan zaman dulu kata ibu mertua saya ya. Maka hari ini saya di kebun ingin mengambil bahan-bahannya. Sahabat semua penasaran bahan apa yang saya perlukan, terus ikuti saya ya. Oke sahabat semua, bahan yang saya perlukan ini ya ubi. Sahabat semua terus lihat video saya untuk saya mengolah ubi ya menjadi makanan. Tapi ini saya pernah makan ya, tapi tidak pernah membuat. Maka hari ini saya akan mencoba yang membuat ya. Ini sengaja kita ambil banyak ya, sebab ada tadi tetangga minta ya. Nanti sampai rumah kita olah menjadi makanan. Saya pernah makan ya, tapi tidak pernah membuat. Tadi ibu mertua saya sudah bilang makanan menjadi apa, tapi saya lupa ya. Sekarang ubinya terlebih dahulu kita bersihkan ya, supaya kita membawa ke rumahnya tidak terlalu berat ya, sebab tanahnya banyak ya. Oke sahabat semua, sekarang saya mau siap-siap ke rumah ya, supaya kita bisa mengolah ubinya ya menjadi makanan. Saya pun tadi ada ambil pucuk daun katis ya, sebab tetangga saya juga minta ini daun katis ya, ubi dengan daun katis. Oke sahabat semua, terus ikuti video saya ya. Oke sahabat semua, ini kita sudah selesai ya. Sekarang kita mau rebus ya, kita rebus menggunakan api ya, sebab kalau di gas cukup lama ya. Oke sekarang kita mau rebus dulu ya, di belakang memakai api. Ayo naku. Rasa 20 menit lagi ini sudah matang ya. Oke sahabat semua, sekarang ubinya sudah matang ya. Angkat min kerina aku di nena.
saya angkat min semua biar cepat. Kepicak abin aku. Oke, sahabat semua, kata ibu mertua saya, kita tunggu ya memakai lesung. Masih kok lesung ini. Siap. Jadi pertama kali ya membuat getuk ep. Jadi kan siapa pun yang lain. Lang, bibi ngatai sate baji. Oke, sahabat semua, sekarang kita makan gula. Masukkan ya, bibi. Masukkan. Rina. Kita masukkan kelapa beserta gula ya. Oke, sudah semua kita tambah sedikit demi sedikit ubinya ya ke dalam ya. Ini mentamai sedikit-sedikit. Apa nak aku? Duduk sini, kamu nak duduk sini. Duduk sini, nanti tanah-tanah nak aku. Inilah kalau makanan dari ubi. Seribu macam bisa dibikin jadi makanan dari ubi. Katiwul. Tiwul kata biru mah tiwul. Tu aja minggu terok. Lu kalau pendek-pendek kalah ini getuk-getuk. Sekembe suruhnya segang lah. Kenapa dia tutu? Jadi orang tertutu-tutu ini yang mengangkat senangki. Orang, orang. Dari ubi ini, seribu macam bisa kita bikin jadi makanan. Aku ini, yang kubikin sekarang ini, ingat dulu-dulu. Dulu kami sering bikin makanan dari ubi. Hampir tiap hari pun makan buat makanan dari ubi. Karena dulu bapaknya suka ubi. Oke, sahabat semua, inilah ya. Kue ketuk, sahabat semua bisa lihat ya. Tapi rasanya enak ya. Saya pun sudah dua kali makan ini ya. Ini ya, sahabat ibu mertua saya, makanan zaman dulu ya. Tapi sedap. Simpel aja bahan-bahannya ya. Kelapa, gula, ubi saja ya. Ubinya
kita rebus ya terlebih dahulu sampai lembek, lalu kita tumbuk memakai lesung ya, dan gula merah dan kelapa itu saja bahan-bahannya ya, simple tapi rasanya enak ya. Oke, sahabat semua, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di lain video, jangan pernah bosan melihat video kami. Terus dukung kami, jangan lupa subscribe, like. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.